you <laughs> Yang semuanya gimana nih kabar teman-teman semua? Boleh dong di uh, dikasih tahu dulu uh, lagi ada di mana gitu. Bisa langsung kirim di room chat. Teman-teman yang aktif nanti bakal dapat uh, door prize nih dari panitia. Jadi buat teman-teman yang mau dapat door prize bisa aktif di uh, kolom chat atau nggak nanti tanya-tanya aja gitu ada di rumah ya teman-teman semua ada yang di kos juga oh ya ini banyak dari UPN ya atau justru dari instansi lain yang meramaikan acara webinar BMFTI oke okay. di rumah aja kak oh ya yeah. untuk teman-teman sebelum acara yang kita mulai uh, boleh nggak aku minta teman-teman untuk uh, menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia oh ini juga ada dari bekasi wah katanya bekasi panas ya apa benar ya bekasi itu panas soalnya aku nggak pernah ke bekasi nih <tuh> Ada yang bilang juga beda planet, Kak. Wah, luar biasa ya! Ternyata ini uh, webinar dari berbagai planet. Okay. Kalau di HP ganti, Kak, maaf, Kak, nggak bisa pakai background, soalnya pakai HP oke. Okay, Apa-apa untuk teman-teman yang bisa pakai background, bisa tolong dipakai nih backgroundnya, atau nggak? Kalau nggak pakai background, nyalain kamera aja deh. Nanti kan kita juga ada sesi foto, biar wajah kalian yang e, luar biasa bersinarnya itu bisa kelihatan dulu. Bisa ganti gitu, gimana nih ya. Bisa tuh cari tutorial ganti background di Zoom meeting gitu. Biar amin nih nanti. Oke, aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om um Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om. Ya kami hormati profesional copywriter dan copywriter mentor at Boston Consulting Group, Kak Raharja Putra, selaku pembicara kita pada siang hari ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada acara webinar pada siang hari ini. Tentunya di dalam keadaan yang sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun itu. Kami ucapkan juga terima kasih dan selamat datang di acara webinar pelatihan copywriting dengan tema Penerapan copywriting dalam membangun digital marketing yang diselenggarakan oleh BEM, Fakultas Teknik Industri, UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devi Kumala, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama tentunya pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan sambutan dari ketua pelaksana webinar pelatihan copywriting oleh Saudara Askirul Anwariah. Lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Dan acara keempat yaitu acara yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu sekali ya teman-teman, yaitu adanya penyampaian materi dan tanya jawab oleh pembicara dan diakhiri dengan doa dan penutup. Nah, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran selama acara ini berlangsung. Baik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Amin. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah berkenan untuk memeriahkan acara webinar kami. Nah, ada yang tahu nggak sponsornya dari apa aja? Buat teman-teman yang tahu, boleh nih eh, langsung di chat di kolom eh, chat Zoom-nya. Ada tuh di virtual background-nya, dibaca aja. Ya, yang pertama itu dari Emina, lalu ada Aquifer Coffee, dan ada dari Sumaster. Sumaster itu selalu loh eh, jadi sponsor di acara kami apapun itu. Nah, salah satu yang menarik ini yaitu sponsor dari Emina. Nah, pada tahu nggak produk kecantikan dari Emina? Nah, tentunya cewek-cewek pasti tahu dong Emina itu produk kecantikan yang seperti apa gitu loh. Nah, untuk teman-temannya yang ingin mendapatkan hadiah goodie bag dari Emina, bisa langsung ikut challenge nih dari Emina. Yaitu dengan cara membuat story di Instagram, dengan cara mention Instagram BEM FTI UPN jakarta dan tentunya kalian juga harus mention Instagram Emina. Nah, nanti untuk story yang terbaik akan mendapatkan goodie bag langsung dari Emina. Jadi, buat teman-teman yang pengen dapat goodie bag, mungkin buat kakaknya, buat mamanya, buat keluarganya, atau buat pacarnya nih, daripada beli ya, buang-buang uang atau enggak, kayak uang habis nih, enggak ada duit nih, ya bisa langsung ikutin challenge ini gitu loh. Jadi dapat gratisan buat orang yang tersayang atau buat diri sendiri yang lebih disayang. Oke, selanjutnya akan saya bacakan pula tata tertib webinar kali ini. Yang pertama itu Pelatihan akan dimulai pukul 13 WIB dan peserta diharapkan untuk standby 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta menggunakan format username untuk peserta yaitu nama underscore instansi dan untuk undangan yaitu nama underscore organisasi kemahasiswaan. Yang ketiga peserta diharapkan untuk on camera dan tentunya menggunakan virtual background yang telah disediakan selama berjalannya acara. Lalu peserta diharapkan untuk mencari lokasi dengan sinyal yang stabil dan device yang memandai untuk menghindari gangguan. Jadi enggak ada nih istilah kak uh, suaranya putus-putus nih. Ya ternyata sinyalnya yang nggak ada. Kasihan dong pembicaranya udah capek-capek jelasin materi, masa suaranya putus-putus. Oke, selanjutnya itu peserta dimohonkan untuk tetap tenang dan memperhatikan jalannya acara. Lalu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat berbicara ketika diperkenalkan oleh moderator. Baru dilarang menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang mengandung hoax dan sara, serta diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedelapan adalah peserta diharapkan tidak meninggalkan room Zoom sebelum rangkaian acara berakhir. Dan yang penting, yang terpenting adalah presensi akan dibagikan oleh panitia melalui chat Zoom meeting. Jadi buat teman-teman wajib nih buat isi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Oke, okay, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Pelatihan Copywriting oleh Saudara Askirul Anwariah. Wah, luar biasa nih. Ternyata Ketua Pelaksana kita adalah Kak Aski. Ini buat Kak Aski, kami persilahkan untuk uh, melakukan sambutan. Oke, okay, makasih Devi atas waktunya. Sebelumnya selamat siang teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa um, berkat Tuhan yang Maha Esa sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan K-CLASS uh, dalam tema pelatihan copywriting ini dengan lancar dan semoga tidak ada hambatan yang berarti selama dua jam ke depan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, yaitu Pak Bambang Yono, selaku wakil dekan 3 FTI UPN Veteran, Veteran di Jakarta. Yang kedua, Kak Raharja Putra yang telah bersedia menjadi pembicara pada pelatihan kali ini. Yang ketiga yaitu Kak Fadil dan Kak Nathan selaku ketua dan wakil ketua BEM FTI UPN Veteran di Jakarta 2021. Dan yang terakhir yaitu seluruh perwakilan OKA, dan juga semua peserta yang telah hadir memeriahkan acara ini dan tidak lupa juga untuk seluruh orang yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan serta menambah wawasan teman-teman semua di bidang copywriting. Nah, seperti yang kita tahu kan, kebutuhan berbagai macam skill sangat diperlukan di era digital marketing saat ini. Salah satunya yaitu, yaitu copywriting. Untuk itu, semoga dengan adanya pelatihan ini dapat membantu kita semua dalam memahami, memahami bagaimana sih tips dan trik dalam menerapkan copywriting di dalam dunia digital marketing. Dan juga saya berharap setelah adanya pelatihan ini dapat membuat teman-teman semua lebih bersemangat nantinya dalam menjalankan program kerja dan STI UPN Veteran di Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak, tetap semangat, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aski atas sambutan yang diberikan. Baik, kita memasuki acara kedua, yakni sesi foto bersama. Nah, teman-teman peserta, kami minta untuk dapat mengaktifkan fitur kamera agar wajah teman-teman yang luar biasa bersinar ini dapat terdokumentasikan oleh pemikiran. Oke, okay, operator, boleh bantu untuk dokumentasikan, ya? Yeah. Okay. Nah, betul -betul. nah, satu, dua, tiga. Nah, slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih. Oke okay. okay, sudah didokumentasikan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah turut meramalkan sesi foto bersama ini sangat luar biasa sekali ya ternyata semangat yang terpancarkan dari wajah teman-teman peserta semua. Nah baik kita akan lanjut ke acara yang sangat ditunggu tunggu ya tentunya yakni penyampaian materi oleh pembicara kita, yaitu Kak Raharja Putra selaku Profesional Copywriter and Copywriter Mentor at Boston Consulting Group. Tapi sebelum itu, uh, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Kak Heru Raharja Catur Putra merupakan Creative and Advertising Copywriter, Nah, beliau menamatkan pendidikan Bachelor Degree Library and Information Science di Universitas Air Langga. Beliau merupakan founder dari Maukopi, di mana Mau kopi ini bergerak di bidang jasa yang berfokus untuk menyediakan copywriting. Selain itu, saat ini beliau juga menjadi copywriting guru di Kunci. Nah, beliau memiliki pengalaman kerja yang sangat banyak tentunya. Beliau beberapa kali menjadi copywriting mentor di berbagai perusahaan yaitu Sekolah Desain ID dan juga Boston Consulting Group. Nah, selain itu beliau juga pernah bekerja sebagai freelance graphic designer di Orisa Digital selama 2 tahun 6 bulan. Nah, Kak Raharja Putra juga pernah menjadi content writer di beberapa perusahaan perusahaan seperti Taktik Digital Marketing Agency dan di Interaktif Teknologi Score. Wah luar biasa ya sekilas itu dari Kak Raharja Putra yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa karena memiliki pengalaman dan pekerjaan yang pernah beliau lakoni. Dan pastinya teman-teman di sini udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi dari beliau. Baiklah langsung saja kepada Kak Arharja Putra, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Halo. Tes. Halo Kak Arharja Putra, apa kabar hari ini? Halo Kak Devi, kabar baik. Lagi ada di mana, Kak? mohon uh, uh, maaf agak putus-putus suaranya? Uh, agak putus-putus sih, Kak. Iya, yeah. Halo. Tes, Apakah suara saya udah jelas uh, suaranya jelas mungkin videonya yang agak uh, lambat ya nggak sesuai sama suaranya Oh ya iya. siap okay. mohon maaf karena juga di sini sedang hujan seperti itu jadi ya mohon maaf kalau nanti sinyalnya lumayan mengganggu nih okay, iya. Kakak lagi di mana nih lagi hujan ya yeah. Iya, uh, posisi saya sekarang ada di Tuban, Jawa Timur. Gimana nih kabarnya Kak Devi Kumala dan teman-teman yang lain? Sehat ya? Sehat, tentunya luar biasa. Oke, siap. Terima kasih. Untuk Sehat. video masih delay ya? Iya, masih delay waktu ini. Oke, oke. Uh, mohon maaf, tapi untuk suara nggak, nggak delay ya? Uh, suaranya membaik sih Kak. Oke, uh, siap. Terima kasih. Oke, sebelum pemaparan materi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas segenap panitia dan juga peserta untuk kehadirannya. ya, Untuk meluangkan waktunya terutama pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa sehat walafiat ya lalu dimudahkan segala urusannya dan dilindungi dari segala mara bahaya oleh Sang Maha Kuasa. Amin. Semoga materi kali ini bisa membawa keberkahan ya dan juga kemudahan bagi teman-teman sekalian pada kemudian hari seperti itu. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya untuk share screen apakah sudah bisa? sudah bisa hang. share screen oke okay, baik sebentar suara masih aman ya suara masih aman mungkin videonya aja yang diulasi oke okay, ah, siap mohon maaf oke okay. saya mulai ya tadi terima kasih kak Devi udah dijelasin ya terkait singkat daripada pengenalan terkait biodata saya ini ada kurang lebih lebih singkatnya lagi seperti ini ya jadi saya mulai karya sejak 2015 hingga sekarang ya, dan juga nanti seperti itu. Saya alumnus dari Universitas Erlangga tahun 2014, udah pernah bekerja sama dengan kurang lebih ya 94-an ya terkait klien sekaligus 500 sekian terkait produk yang pernah saya kerjakan. Ini ada semacam intermezzo sedikit ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang masuk ke inti. Atau pembahasan pertama kita pada kesempatan kali ini, mau tanya nih kepada teman-teman sekalian, kira-kira apa yang pertama kali terpikirkan ya? Dia banyak daripada teman-teman ketika mendengar kata "copywriting". Nah, ada yang mau berpendapat? Boleh, boleh banget. Apakah "copywriting" itu sebuah mesin kopi, kah? Ya, jenis kopi, teknik fotokopi, atau bahkan ini nama warung kopi baru nih. Nah, boleh. Ada yang mau berpendapat melalui kolom chat mungkin ya silakan. Nah ya teman-teman bisa berpendapat jadi nanti yang aktif bisa dapat uh, door prize dari panitia. Oke okay. sebentar mohon maaf untuk saatnya apakah udah full screen? Oke okay. sebentar. Masih atau udah jelas? Sudah full screen, ya? Sudah full screen, ya? Enggak ada tampilan catatan, kah? Sudah oke, okay. siap. Oke, okay. terima kasih bagi teman-teman sekalian yang udah menjawab di kolom chat. Ya, ada yang menjawab teks untuk promosi, kalian mau untuk teks yang bertujuan untuk komersil dan sebagainya. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Masuk ke pembahasan pertama nih. Nah, apa itu copywriting? Copywriting itu terdiri dari dua kata. Yaitu copy dan juga writing. Yang pertama copy adalah teks yang digunakan untuk mempromosikan atau menjual sesuatu. Jadi sesuatu yang ingin dipromosikan, entah itu produk, jasa, citra orang ya, gagasan dan sebagainya. Ya, itu disebut dengan copy, teksnya terutama ya. Lalu pengucapannya agar beda dari makna yang namanya kapi untuk salin ya, boleh nyebutin kapi seperti itu. Sedangkan pengertian daripada writing adalah suatu kegiatan merangkai kata menjadi kalimat, lalu dari kalimat itu menjadi sebuah paragraf dan hingga menjadi sebuah tulisan yang utuh. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat ya para ahli seperti itu Bahwasanya copywriting bisa diartikan sebagai sebuah teknik yang digunakan oleh suatu merek ataupun kelompok ya atau bahkan perorangan untuk berkomunikasi dengan audiensnya melalui tulisan. Nah, intinya ini, berkomunikasi melalui tulisan. Tulisan yang seperti apa? Tulisan yang persuasif atau sugestif. Persuasif itu artinya adalah membujuk, memengaruhi, merayu seperti itu agar orang itu yang Membaca tulisan kita mau melakukan apa yang kita mau seperti itu. Nah ini contohnya. Kata-kata pada makin enak dengan yang ekstra. Atau bahkan tulisan yang lain. Double cheese mac flavor fries. Ini contoh daripada copy. Sedangkan copy ini biar terlihat lebih bagus ya. Ya ini ada penambahan atau ada komponen lain yang mengikuti ibarat kata pasangan. Nah ya ini berupa visual yang memanjakan mata sehingga orang yang melihat gambar seperti ini selain merasa kata-katanya ini mudah dipahami sekaligus bikin orang jadi lapar. Nah kalau teman-teman di sini ada yang udah mulai lapar nih ya boleh banget silakan GoFood ataupun GrabFood ya untuk pesen nih yang namanya Big Mac Beef Racer. Oke okay. seperti itu. Jadi copy itu adalah teksnya, copywriting itu tekniknya, copywriter itu penulisnya. Nah, bedakan ya. Jadi copy itu teksnya, copywriting tekniknya, copywriter itu penulisnya. Ada pula pengertian yang lain. Nah pengertian terkait ini ya copywriting adalah proses kreatif. Nah kuncinya adalah proses kreatif untuk menulis teks yang digunakan dalam materi periklanan atau materi publisitas. Arti daripada publisitas itu adalah penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat luas melalui pelbagai media. Contohnya ini. Nah ini ya kalau mungkin teman-teman ada yang sering banget ketika lagi jalan di mana eh ngelihat di pojok jalan di perempatan pertigaan ya ada salah satu dari empat tokoh ini atau bahkan tokoh yang lain. Nah ketika mereka ada kata-kata seperti padamu negeri kami berbakti Kepaksa kebinekaan. Nah itu contoh daripada publisitas kata-kata itulah ya disebut dengan kapi seperti itu ada pula yang lebih unik seperti ini nah ada tulisan siap jungkir balik demi rakyat biar semakin ada efek dramatis akhirnya apa foto beliau ini dibalik biar apa sesuai dengan kata-kata jungkir balik oke okay. Sudah kelihatan ya? Mohon maaf, tadi ada Nah, oke. Okay. Nah, ini ya contoh daripada publisitas. Lalu terkait yang lainnya nih. Nah, ini yang unik tadi terkait jungkir balik ya. Jadi ada membuat efek dramatis. Kata-kata jungkir balik ditambah to tokoh seseorang di balik fotonya. Yang serunya ada di atas kepalanya, ini ada di bawah. Lalu, copywriting itu punya yang namanya output ya. Output dan juga outcome. Output adalah ya hasil keluaran langsung nih daripada copywriting, yakni berupa tulisan. Nah, sedangkan outcome atau hasil jangka panjang copywriting adalah dapat menghasilkan sesuatu. Ingat, menghasilkan sesuatu itu banyak maknanya. Uh, sebentar, Apakah masih aman terkait secara screen uh, share screen-nya? share screen-nya kelihatan cuman kecil ya. Oke, okay, Karena uh, bagi dua sama catatannya. Belum slide show. Oh, oke. Okay. Oke, okay, sementara. Sudah terlihat? Aman ya? Belum slideshow. Oke. Okay. Nah, sudah ya? Okay, sudah? sudah terlihat? Aman ya? Oke, okay, siap. Terima kasih. Oke, okay, selanjutnya ini ya. Terkait outcome. Outcome atau hasil jangka panjang daripada copywriting adalah dapat menghasilkan sesuatu. Jika dilengkapi dengan komponen lain seperti doa, ada traffic, ada desain visual ya, strategi untuk selling, marketing, branding hingga sampai teknik beriklan. Nah, ini juga ikut menentukan. Jadi semua komponen ini perlu bersatu padu agar menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kalaupun mungkin udah semua dilakukan, tapi ingat ya, karena ketika udah dilakukan semua, usahakan antara proses dan tujuannya sama-sama baik. Walaupun misalkan tujuannya baik, lalu terkait prosesnya lakukan dengan cara-cara yang baik. Cara yang baik itu seperti apa? Cara-cara yang tanpa ya, tanpa merugikan yang namanya hak, hak konsumen. Nah, tanpa merugikan banyak pihak itu yang namanya beretika. Contohnya seperti apa? Nah, nanti ada pada slide selanjutnya. Nah, ini jika digambarkan ya terkait kabar rating itu seperti ini. Antara produk atau jasa, ya, dia ya ini terkait ada selling, marketing, dan branding. Cara mengomunikasikannya, ya, dia ya ini melalui lisan ataupun tulisan. Kalau lisan, ya, ketemu langsung dengan orang, sedangkan tulisan berarti melalui copywriting, tinggal dipilih, pengen pakai gaya yang persuasif, sugestif, atau bahkan digabungin. Komponennya ada banyak, ada bahasa, ada komunikasi, psikologi, dan sebagainya. Lalu, manfaatnya apa? dan peran penting copywriting. Yang pertama adalah bisa memperbanyak prospek. Ada kata-kata bisa. Arti kata bisa adalah iya bisa iya, bisa enggak seperti itu. Tergantung apa? Tergantung banyak komponen. Tinggal nanti dilihat komponen apa yang sekiranya kurang. Entah desainnya, entah nanti terkait budgetnya, ataupun yang lain seperti itu. Sedangkan yang kedua bisa meningkatkan penjualan. Yang ketiga mengedukasi pelanggan meningkatkan engagement konten ya hingga sampai membangun hubungan yang dekat dengan pelanggan. Hubungan yang dekat seperti ini bisa mulai dibangun nih ketika awal banget bikin tulisan. Usahakan pakai kata ganti orang kedua tunggal seperti kamu, Anda, lo ya dan sebagainya dalam bahasa apapun. Hindari menggunakan kata ganti orang kedua jamak seperti kalian. Nah, itu tentu perlu dipahami ya. Karena apa? Karena Meskipun tulisan kita bakal untuk orang banyak, tapi kan lokasi, ruang dan waktunya berbeda. Biar terkesan lebih personal, gunakan kata ganti kamu, anda, lo, dan sebagainya. Sesuaikan dengan karakteristik pembaca. Lantas mengapa copywriting begitu dibutuhkan ya saat ini? Yang pertama adalah copywriting ini menjadi salah satu jenis komunikasi dalam bisnis terutama. Di samping selain lisan, nah yang kedua rating ini dianggap sebagai ya, selesai, persen ya, tapi dalam bentuk huruf karena tidak secara langsung ketemu dengan prospek. Nah, yang ketiga, dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi, maka barang siapa yang mampu memanfaatkannya, terutama di dalamnya ada yang namanya copywriting, maka bakal lebih unggul nih dibanding dengan yang lain. Yang lain siapa bisa jadi kompetitor, terutama kompetitor yang entah itu di atas kita ataupun di bawah kita. Ini ada sebuah data dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia bahwasanya kebutuhan lowongan kerja ya digital marketing ini menempati urutan pertama pada bulan September 2021 dikumpulkan ya dari berbagai macam situs seperti itu menempati urutan pertama dan salah satu komponen yang dibutuhkan di dalamnya adalah copywriting. Jika dipisah kebutuhan copywriting secara spesifik, misalkan terkait profesi content writer atau copywriter masuk ke urutan nomor 7. Bahkan ini ada terkait perkum, ini ya pertumbuhan, pertumbuhan terkait berbagai macam lini bisnis cenderung mengalami kenaikan pada tahun ini kecuali bidang travel, mobility and accommodation seperti itu. Nah, ini bahkan iklan digital juga mengalami pertumbuhan dibanding dengan tahun sebelumnya terutama sebelum pandemi. Lantas laras bahasa apa sih yang masuk ke dalam copywriting? Kalau dalam bahasa Indonesia, copywriting itu termasuk ke dalam ranahnya ya, yakni laras bahasa kreatif. Arti kreatif di sini adalah ini ya, arti artinya adalah lebih lentur terhadap tata bahasa. Nah, karena lentur walaupun nggak selentur yang namanya sastra ya, tapi tetap memperhatikan yang namanya dengan siapa kita berkomunikasi, mereka suka pakai bahasa yang formal atau informal, lalu mereka ketika ingin berkomunikasi, ini cenderung memakai bahasa yang seperti apa? Entah kesehariannya, di kantornya, bahkan sampai kita nih ketika ingin menawarkan atau berkomunikasi dengan mereka melalui apa? Melalui media cetak, ya media sosial atau bahkan melalui penawaran kerjasama berupa proposal. Tentunya bahasa yang digunakan juga mengikuti ya. Bahkan dalam buku copywriting yang berjudul Seni Mengasah Kreativitas dan Memahami Bahasa Iklan. Karya Agus Trianto bahwasanya seringkas apapun sebuah kalimat pada copywriting harus mempunyai subjek dan predikat. Tanpa itu gugur sudah kekuatan copywriting. Kalaupun ini ya tetap enggak ada yang namanya subjek dan predikat, nanti kekuatannya bakal sangat lemah. Kecuali kalau memang orang tersebut udah jadi yang namanya orang yang sangat loyal sebagai pelanggan ya terhadap produk kita. Kalau teman-teman nih pengen tahu rekomendasi buku apa yang cocok nih untuk dipelajari, ini ada buku dari bahasa asing ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang saya rekomendasikan yang sudah saya baca kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman pengen belajar dari buku berbahasa Inggris, perhatikan tata bahasa dalam bahasa Inggris dan Indonesia itu berbeda. Usahakan ya untuk menerjemahkan lalu juga memilah dan memilih apakah artinya ini cocok atau enggak. Berikut pola pola kalimatnya. Lalu sesuaikan dengan etika periklanan di Indonesia. Ingat pula ya bahwasanya copywriter termasuk salah satu pelaku pembuat iklan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita memperhatikan bikin sebuah tulisan. Tulisan atau copy yang bagus itu belum tentu beretika. Sedangkan copy yang beretika sudah pasti bagus karena kalau beretika berarti memperhatikan setiap yang namanya hak-hak konsumen setelah tutup tutupi. Lantas bedanya apa antara tulisan biasa dengan copywriting? Yang pertama adalah tulisan biasa ya, seperti bikin status di media sosial ya, cerpen, ada puisi, bikin fabel fiksi, itu kan ditulis nih berdasarkan kemauan kita doang. Perkara orang lain nanti ngerti atau enggak belakangan. Sebaliknya, kalau copywriting kita menulisnya itu berdasarkan kacamata pembaca, jadi kita bikin tulisan itu seolah-olah kita ini pembaca. Apakah kita mau membaca tulisan kita? Ya, apakah kita merasa ini ada yang kurang nih di dalam tulisan? Karena apa? Orang pertama, pembaca pertama dari setiap tulisan atau copy yang kita bikin adalah iya kita sendiri. Kalau kita enggak merasa nyaman membaca kalimat penawaran itu merasa nggak pengen beli, lantas bagaimana kita mengharapkan orang lain mau membeli ketika apa membaca kalimat atau tulisan kita. Jadi kita harus berangkat dari diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus mau ya, yang namanya membaca, perbanyak membaca. Untuk menjadi penulis yang baik, kita perlu menjadi pembaca yang baik. Cover rating bisa pula ya diterapkan ke berbagai lini kehidupan seperti komersial, non-komersial ya, pendidikan, politik, dan sebagainya. Sangat banyak bisa untuk digunakan, bahkan untuk PDKT. Nah, apalagi sekarang kan banyak tuh ya aplikasi dating seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sering banget dapat pasangan, teman ngobrol melalui aplikasi dating, hanya modal ya, modal pakai pakai tulisan. Ini terlepas dari soal good looking atau enggaknya ya. Kalau bisa bikin seseorang nih ya untuk nyaman ngobrol melalui chat. Nah itu punya bakat yang baik tuh. Jadi yang namanya copywriter. Tergantung nanti mau atau enggak. Nah ini jika diilustrasikan copywriting itu seperti ini. Jadi yang menjadi penjembat penjembatan ya antara brand dan juga calon pembeli. Copywriting sebagai jembatan tinggal teman-teman pilih. Pengen jembatan yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri jembatan yang tinggi menjulang dan kokoh atau jembatan di sebelah kanan. Dilewati motor bikin bahaya, dilewati mobil enggak bisa kena banjir. Wassalam. Tinggal teman-teman pengin pilih. Kalau pengen bikin jembatan yang kokoh di sebelah kiri ya, tinggi menjulang bisa dilalui banyak kendaraan, tipe kendaraan. Kena banjir pun juga masih aman. Ini yang dibutuhkan. Komponennya ya sebanyak ini memang antara soal etika, ada riset, ada tata bahasa, sampai yang lainnya. Jika diibaratkan ya mata kuliah, kurang lebih kalau ini cover rating jadi 12 SKS hanya untuk satu mata kuliah. Karena ya saking banyaknya komponen yang perlu dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah ini contoh nih penerapan cover rating di berbagai media mulai dari media cetak hingga media digital. Yang pertama media cetak ini seperti di koran, ya surat kabar, majalah dan sebagainya. Bentuknya ada dua, yaitu iklan baris atau bahkan iklan kolom yang langsung satu halaman full. Kalau iklan baris cuma teks doang. Sedangkan kalau media elektronik ya, ini seperti ini penempatannya ada di televisi seringnya. Nah, kurang lebih ada iklan seperti ini. Kalau teman-teman pernah ngerti, ini contoh daripada iklan di media elektronik. Sedangkan media luar ruangan atau istilah lainnya itu out of home, advertising. Jadi ya ini seperti pada pamflet, ada baliho, ada banner, brosur, dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, ada tulisan Honda Bikers Day 2010. Ini contoh. Iklan di media luar ruangan. Teksnya ini disebut dengan copy. Sedangkan kalau media interaktif ya, ini memanfaatkan alat seperti CD-ROM, ada internet, ada alam maya atau virtual reality. Contohnya ini. Jadi ada brand properti yang menyediakan yang namanya virtual reality bagi teman-teman nih misalkan pengen ngecek, pengen tahu interior dan eksterior dari properti yang diperjualbelikan tinggal pakai virtual reality-nya dan datang ke tempatnya. Orang yang menyediakan ini jadi tanpa perlu langsung ke lokasi. Sedangkan media alternatif itu biasanya penempatan sebuah iklan itu di rambu-rambu ya, di rambu-rambu terkait LED di bioskop melalui video ada pula ini videotron. Nah, itu termasuk salah satunya. Jika di tempat lain termasuk juga transportasi umum. Nah, ini contohnya nih. Ada ya, ada brand warna oranye ya yang sering banget mungkin teman-teman ketika asik-asik ngedengerin YouTube. Nah, keluarlah brand ini. Itu contohnya. Jika ini diaplikasikan pada des sedangkan media digital, ya, media digital itu termasuk di dalamnya ada media sosial, ada website, ada gambar, ya, audio, dan sebagainya. Contohnya ini, saya ambil dari websitenya Apple, ya, terutama pada produk iPad Air. Ada kata-kata luar biasa, kaya warna penuh pesona. Ini pakai teknik yang namanya Rima, ya, pakai Rima kata. Pengulangan bunyi pada suku, pada suku akhir dari sebuah kata. Lantas mungkin teman-teman dari sini ada yang mulai ini nih bertanya-tanya ya. Kapi yang baik apakah harus pendek tulisannya? Jawabannya seperti ini. Teman-teman perhatikan ya jika harga produknya itu mahal, lalu media promosinya itu cenderung sempit ruang menulisnya, seperti di media sosial ataupun di media cetak usahakan gunakan kapi yang pendek berikut pula kalau harga produknya murah jika harga produknya mahal dan media promosinya di ini ya di tempat ya di tempat yang ruang melusnya itu sangat luas seperti website nah kalau website ada halaman khusus untuk menjual sesuatu entah itu produk atau jasa ini ada istilah sales page atau landing page gunakan kapi yang panjang Contohnya ini. Ini ada produk ya, iPhone 13 Pro ya. Kalau soal harga ya, nggak usah ditanya ya. Tinggal ya dilihat seberapa banyak kapasitas yang diinginkan. Coba teman-teman lihat ya di captionnya. Captionnya cukup singkat banget. Kurang lebih ada sekitar 5 ya, 5 sampai 6 kalimat. Padahal produknya mahal. Ini kalau di media sosial. Sedangkan produk mahal ini jika di website terutama di landing page nah itu sangat panjang di bagian kiri gambar gede ini halaman awal sedangkan di sebelah kanan ya sebelah kanan ini hasil dari tangkapan layar atau screen capture sampai sepanjang ini ada empat bagian gambar yang berbeda saking panjangnya karena apa sesuai ya dengan nilai atau harga dari suatu produk sebaliknya kalau harga produknya itu murah ya entah itu di ini ya dipromosikan melalui media sosial ya ataupun bahkan di website usahakan gunakan yang pendek aja kecuali membuat yang produk seperti ini tapi harganya atau dari sisi ada sisi inovasi. Nah, ada sisi inovasi yang perlu dijelaskan panjang kali lebar. Misalkan ada bakso yang terbuat dari daun misalkan ya. Nah, itu boleh dikasih penjelasan yang panjang terkait manfaatnya apa. Ini contohnya produk murah ya dari segi harga lo ya. Ini ada bakso aci akang. Kalau di media sosial di caption cukup pendek aja. Sedangkan kalau di website ya tetap lebih pendek ya dibanding dengan produk yang sebelumnya seperti itu. Jadi lebih simpel. Perhatikan dengan media apa kita menulis seperti itu agar tahu nanti terkait panjang pendeknya tulisan. Bedanya apa nih sekarang antara copywriting di media cetak ya Konvensional dengan media digital. Kalau media cetak atau konvensional, itu cenderung kata yang kita bikin artinya ya satu arah doang, tanpa adanya interaksi. Antara pembaca dengan penjual biasanya lebih singkat ya, kalau di media cetak itu satu sampai tiga kalimat aja, atau bahkan ada yang lebih juga ada, ada banget. Tinggal ketika yang seperti ini, biasanya kan kita nggak bisa nih berkomentar langsung ketika kita lagi asik baca. Iklan ya di surat kabar kan kita nggak nggak bisa tuh berkomentar ada misalkan di, di sini ada diskon 35 persen kita nggak bisa langsung tanya di koran itu kan nggak bisa kita harus menghubungi nomor ataupun website yang tertera di situ sebaliknya kalau di media sosial nah kita bisa langsung tuh berkomentar di kolom komentar tanya di di DM ya kalau dibales seperti itu dan yang lain jadi kita bisa langsung tanya kalau ada promosi. Bahkan ketika teman-teman nih mungkin tanpa sengaja lagi asik scroll di media sosial ya, lalu tiba-tiba ada iklan di feed di Instagram. Itu kan kita bisa berkomentar, bisa melihat komentar orang-orang yang ya menanggapi iklan tersebut. Bedanya apa nih? Nah, ini ada bedanya antara tagline dan slogan. Kalau tagline itu sering disebut dengan logo verbal artinya merepresentasikan visi dan misi dari suatu merek, jenama atau brand. Ini satu ini ya padanan kata. Padanan kata untuk brand dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan merek atau jenama. Karena ada beberapa orang ahli ya yang enggan enggan menyamakan atau memadankan istilah brand dengan merek, menyebut beda. Jalan tengahnya adalah gunakan kata jenama. Kalau kata jenama ini lebih sering dipakai dalam bahasa Melayu, terutama di dalam bahasa di ini ya masyarakat Malaysia. Tapi di KBBI sudah ada. Contoh seperti teklan, Nike ya, just do it. Nah, atau yang lain ada ini Apple, sing different. Ini terkait tagline, artinya melekat dalam jangka panjang seperti itu. Bisa pula berubah mengikuti perkembangan zaman. Biasanya kata-katanya itu unik, Inspiratif, berupa sindiran dan lain-lain. Sedangkan kalau slogan itu lebih nempel ya pada produk ataupun jasa tertentu, biasanya dipakai slogannya ini ya dipakai selama produk itu ada. Nah, slogan biasanya menggunakan kalimat ajakan berisi fitur atau manfaat, ataupun bahkan tentang calon konsumen. Ingat, kalau Apple tadi ya punya tag lainnya, think different. Sedangkan slogan ini lebih ke produk-produknya. Contoh iPad mini punya slogan Mega Power Mini Sizes. Nah, ini contohnya. Slogan. Ataupun ini iPhone 13 Pro punya slogan Oh So Pro. Ini slogan. Selama produk ini ada, ya, slogan ini tetap dipakai. Kalaupun produk ini udah enggak enggak dipakai misalkan tahun 2050 enggak dipakai, ya, selama itu pula udah mati ibarat kata slogannya. Nah, sampai sini bagi teman-teman sekalian bisa dipahami ya materinya ataupun ada kesulitan ada yang belum jelas boleh nanti disimpan ya untuk sesi tanya jawab sekarang kita masuk ke jenis-jenis copywriting nih berdasarkan gaya bahasa ada dua yaitu persuasif dan juga sugestif terkait persuasif yakni artinya meyakinkan mengajak atau merayu seseorang sesuai dengan keinginan kita ciri-ciri Kalimat persuasif ada kata-kata ajakan seperti "Ayo, mari hendaknya, hindarilah, dan sebagainya". Yang kedua, biasanya nih menggunakan bahasa yang menarik ya, dan sesuai dengan target audiens, audiensnya lebih terbiasa pakai bahasa formal atau informal. Nah, yang ketiga, pada umumnya ditemukan dalam materi promosi, baik itu soal komersial ataupun non-komersial. Contoh non komersial itu iklan layanan masyarakat yang biasanya nih mengajak orang untuk ini kalau era pandemi sekarang ya. Jadi ya mengajak orang untuk memakai masker. Nah, itu contoh yang seringnya dikeluarkan oleh pemerintah. Ini ada syarat menyusun kalimat persuasif. Yang pertama mempunyai kredibilitas. Jadi kita perlu membangun kredibilitas agar orang itu percaya bahwa kita ya kompeten terhadap suatu bidang. Nah yang kedua, mampu mengidentifikasi emosi. Emosi apa sih yang ingin ditampilkan? Misalkan kalau teman-teman nih sering dapat iklan dari ini ya, sebetulnya mereknya kita bisa. Itu kan sering ada video yang bikin kita itu terenyuh. Kita merasa terharu sehingga kita ingin berdonasi. Itu contoh, memanfaatkan ya promo-promo ini dengan memanfaatkan emosi yang lebih bikin orang itu terharu. Yang ketiga memiliki bukti bahwasanya apa yang disampaikan berupa fitur manfaat dan produk itu dibuktikan. Dengan apa ketika pembeli selesai melakukan transaksi mereka benar-benar merasakan itu. Ternyata, ternyata ya kok ternyata ini di luar ekspektasi pembeli. Klaimnya apa? Eh ternyata pas dibeli nggak sesuai harapan. Nah ini nanti malah bahaya. Bisa menimbulkan efek yang negatif. Ini contoh kalimat persuasif. Jadi antara persuasif dan sugestif boleh banget digabungkan dalam satu tulisan yang utuh ya. Contohnya ini. Segera bawa pulang skincare ABC dan rasakanlah sensasi dari kemurniannya. Jadi ketika menggunakan seruan ya atau ajakan, usahakan tutup dengan satu tanda seru. Cukup satu aja. Hindari menggunakan dua atau tiga tanda seru nanti apa nanti untuk ini takutnya ada asumsi yang ya liar ya di benak audiens kalau menganggap pada tanda seru kebanyakan dianggapnya marah atau dianggapnya ngegas misalkan nah untuk menghindari itu cukup pakai satu aja ini format penulisannya jadi ada kata-kata you kui ayu marigas diikuti dengan tanda koma ada spasi lalu dikasih ajakannya apa ditutup dengan tanda seru. Tanda serunya juga ini nempel ya, nempel dengan kata sebelumnya tanpa ada spasi. Yang kedua, gaya bahasa sugestif. Artinya apa? Narasi sugestif itu maksudnya adalah bikin sebuah kalimat nih dengan memberikan imajinasi, berubah khayalan, ada menggambarkan manfaat suatu produk. Biasanya ini di, diikuti nih ciri-cirinya ada kata-kata bayangkan, pikirkan, imajinasikan, renungkan. Renungkan apa jadinya jika Anda memakai produk skincare ini. Anda bisa tampil memukau ya dengan harga terjangkau. Misalkan seperti itu. Nah yang kedua, menggunakan kiasan, lalu banyak menggunakan majas. Majas banyak banget tipenya. Silakan dipilih, pengen memakai majas yang seperti apa. Nah yang keempat, ada unsur penesan tersirat atau tersembunyi. Ini contoh nih, Contoh satu kalimat aja ya terkait suggestive copywriting. Contohnya seperti ini. Saat mulai membaca manfaat Mardah Brightening Serum, bayangkan wajahmu mulai terlihat cerah dan sehat layaknya titik 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 diisi dengan tokoh yang sekiranya disukai oleh calon pembeli. Siapa misalkan? Kalau misalkan targetnya perempuan. Nah, cari idola perempuan itu kurang lebih siapa sih dari target kita tentunya. Misalkan kalau targetnya lebih suka Arya Ricis ya pakailah nama itu. Tapi tinggal di playset ini ya hingga ini hingga hindari sampai memakai nama langsung. Takutnya apa nanti ada hal-hal yang pada kemudian hari bisa menimbulkan hal-hal yang di luar kontrol kita. Misalkan ada tuntutan karena mencatut nama artis tapi enggak bekerja sama. Nah, sedangkan ini jenis copywriting berdasarkan tujuan pembuatannya mulai dari marketing sampai email, ada pula technical copywriting. Oke, okay. kita bahas satu pas satu ya. Marketing artinya termasuk di, di dalamnya aktivitas terkait marketing selling masuk ke ranahnya ini. Biasanya sering ditemui di online display ads, ada di YouTube, ada di TV, ada di stiker dan sebagainya. Intinya tujuannya untuk marketing. Contohnya ini, ada brand Formula memiliki manfaat ataupun bahkan dengan slogannya seperti ini, build strong teeth. Saking kuatnya ibarat kata ya, giginya itu digambarkan dalam billboard seperti ini mampu menyobek ya, mampu menyobek bannernya sampai kelihatan hampir putus. Nah, ini contoh penerapan yang bagus banget. Yang kedua, social media copywriting. Jelas ya, memanfaatkan media sosial. Baik itu organik. Kalau organik ya berarti mau nggak mau ya bikin konten. Kalau organik gratisan. Sedangkan kalau berbayar ya berarti harus siap dananya. Siap berapa? Hindari langsung berharap. Kalau ngiklan di media sosial langsung pengen dapat timbal balik atau pengen langsung banyak laku. Hindari seperti itu. Apalagi kalau produk kita masih asing di benak calon pembeli. Yang ketiga, brand copywriting. Biasa sih ini ya, kalau di media berupa website itu ada di halaman about us. Tujuannya juga untuk membangun nih terkait citra identitas atau visual dari suatu brand. Bahkan menceritakan terkait sejarah berdirinya brand ini seperti apa. Kalau di website contohnya ini. Menjelaskan ya, ini websitenya Inspigo. Contohnya Inspigo ini seperti apa, topik yang dibahas itu apa, ya skill dan sebagainya. Sedangkan direct response copywriting. Artinya copywriting yang bertujuan untuk memperoleh tanggapan langsung dari konsumen seperti ini. Mengarahkan mereka untuk mengklik tombol ya atau call to action istilahnya lalu berlangganan newsletter, membagikan konten. Kalau teman-teman ini ya, kalau misalkan melihat nah video YouTuber seringkan kan banget. Kalau suka, subscribe, nyalakan lonceng, like, share dan sebagainya umumnya sering ditemui pada landing page lalu pada opt-in email kalau teman-teman buka website tiba-tiba ada muncul. Nah, ada muncul mengajak untuk mengisi email itu contohnya opt-in email seperti itu. Bahkan sampai iklan di media sosial baik yang organik maupun yang berbayar. Ini contohnya. Ini kayak newsletter ya. Jadi memasukkan nama, email dan sebagainya tinggal subscribe. Selanjutnya, technical copywriting. Jadi, copywriting yang bertujuan nih memberikan yang namanya panduan atau pengetahuan terkait dari penggunaan suatu produk. Seringnya ditemukan dalam produk teknologi, kesehatan, pertanian, dan hal yang lainnya yang terutama membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Contohnya ini, dari websitenya Honda ya, AHM, ada pada halaman ini, Honda Genuine Parts menjelaskan masing-masing parts ini memiliki manfaat apa sih? Bentuknya seperti ini. Ada terkait shock, ini ya peredam kejut. Ada terkait ada piston, ada aki. Ini dijelaskan manfaatnya seperti apa. Nah ini contoh technical copywriting. Yang keenam public relations copywriting tujuannya jelas ya. ya ini untuk memasarkan nih atau ngasih tahu pulang terkait siaran pers yang bertujuan untuk publikasi bisnis, produk, layanan, dan lain-lain. Contohnya ini. Ini ada dari Yamaha ya, ada tulisan press release. Nah, biar press release-nya ini mampu nih ya, mampu mengajak orang yang dituju tentunya, artinya apa? Perlu yang namanya persuasif. Menggunakan pemilihan kata-kata yang benar-benar diperhatikan. Yang ketujuh, historically the copywriting di sini adalah maksudnya copywriting yang memanfaatkan nih opini dari orang yang memiliki kredibilitas para ahli ya pakar dan sebagainya contohnya ini ada pendapat dari salah satu ini ya ibarat kata youtuber pula dalam bidang otomotif beliau juga sudah lama namanya Iwan Banaran memberikan pendapat seperti ini aduh spek Yamaha dan sebagainya ini contohnya akhirnya apa buat orang-orang yang merasa bermanfaat, akhirnya jadi terinspirasi, pengen beli. Nah, itu contohnya. Lalu yang ke delapan, yaitu SEO copywriting. Artinya copywriting yang melibatkan pengoptimalan suatu copy. Terutama kalau hal ini ya, ini tentang SEO. Bagaimana sebuah pencarian terkait kata kunci tertentu mampu naik ke urutan pertama dari mesin pencari. Jadi ketika orang nyari tuh, ada kata-kata ajakan seperti apa agar orang mau beli? Katakanlah contohnya ini. Kita mengetikkan kata skincare. Nah, yang muncul ada kata-kata seperti ini bahkan seringnya ya, memang ini cenderung dari marketplace. Sering banget yang muncul. Kalau kita mengetikkan skincare malah dari marketplace yang muncul karena saking kuatnya kata kunci yang digunakan. Yang kesembilan ya, email copywriting. Nah, ini biasanya sih kalau di email seringnya antara jualan secara langsung, hard selling, terang-terangan. Atau kalau enggak ya, ngasih edukasi atau informasi. Contohnya ini. Ini kalau ada promo ya, ada flash sale terkait 9.9. Nah, ini contohnya. Yang pembahasan selanjutnya nih, terkait tiga tujuan utama dalam membuat copywriting. Yang pertama, pemasaran. ya Kalau ini rata kaitannya ada yang dalam ranahnya bisnis ya, pemasaran atau marketing. Ya ini ya, tujuannya untuk mendapatkan banyak prospek atau calon pembeli, membuat si pembeli atau si calon pembeli, katakanlah audiens dalam ranahnya lebih luas, membuat mereka yang sebelumnya belum butuh jadi butuh. Ini tugasnya marketing. Artinya apa? Perlu membangun yang namanya produk citra, brand awareness dan sebagainya. Dan sebenarnya ya kan ada istilah yang sering kita lihat terutama dalam ranahnya politik ya ada istilah yang namanya pencitraan seringnya kata-kata pencitraan ini dianggap negatif bahkan lebih dari itu istilah lain ya istilah lain kalau mudah masuk ke ranahnya politik seringnya seringnya ya maknanya itu bergeser padahal pencitraan itu atau istilah bahasa asingnya itu disebut dengan image building ini sah-sah aja bahkan sebuah keharusan baik itu sebagai sebuah ini ya merek atau bahkan perseorangan yang ingin dikenal dengan orang lain tentunya butuh yang namanya pencitraan kalau istilah bahasa asing ya image building ini bahkan wajib bahkan ini istilah yang biasa-biasa aja ya artinya masih baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja ketika dimas dimasukkan atau dipakai oleh tokoh-tokoh tertentu masuk ke ranah politik jadi ingat, pencitraan itu penting. Sayangnya ya, yang bergeser ke arah politik itu cenderung makna yang negatif. Jadi kita perlu memakai nih istilah lain. Misalkan image building biar terkesan ya terlepas dari istilah pencitraan. Lalu kalau pemasaran atau marketing fokus menulis masalah calon konsumen itu ya dengan memberikan solusi berupa manfaat. Jadi manfaat ekonomis atau manfaat psikologis tolok ukur keberhasilan. Ingat ya, tolok ukur pengesannya, bukan tolak ukur seperti itu. Jadi tolok ukur keberhasilan, ya ini ya dilihat seberapa banyak prospek yang masuk nih. Mereka sekedar tanya-tanya dan sebagainya. Ada berapa banyak orang yang tanya. Meskipun mereka belum jadi beli. Yang kedua, penjualan atau selling. Ya ini tujuannya untuk mendapatkan banyak penjualan dalam periode tertentu entah harian ya, entah itu mingguan atau bahkan bulanan. Jadi teman-teman perlu membujuk mereka untuk segera membeli. Biar lebih membuat mereka yakin terhadap apa yang ditawarkan, fokuslah memberikan fitur, manfaat, harga, solusi dan sebagainya. Tolok ukurnya keberhasilan ya. Ya ini ya dilihat seberapa banyak transaksi penjualan yang terjadi dalam periode tertentu. Nah, ini yang ketiga. Jadi, yang tadi udah marketing, selling yang ketiga, penjenamaan atau branding. Nah, branding, branding terkait padanan katanya, ini disebut dengan penjenamaan dari kata dasar "jenama". Kalau personal branding, ya berarti penjenamaan diri. Fokusnya adalah teman-teman, ini fokus pada branding journey artinya memberikan pengalaman yang mengesankan kepada pembeli prosesnya memang lebih lama dibanding marketing ataupun bahkan selling. Tolok ukur keberhasilannya jadi ya lihat seberapa dikenalnya suatu brand di benak pembeli. Misalkan kalau teman-teman mendengar nih teh botol. Nah, mendengar kata-kata teh botol kira-kira merek apa yang ada di benaknya teman-teman ketika pertama kali mendengar kata-kata teh botol? Kira-kira apa? boleh dijawab di kolom chat teh botol kira-kira apa nih yang muncul di benaknya teman-teman silakan teh botol kira-kira apa nih teh botol apa nih oke okay. ada yang menjawab teh pucuk ada yang menjawab sosro oke okay. ico oh oke okay. ya ah, oke okay. boleh silakan bebas ini nggak ada jawaban benar atau salah ah, oke okay. terima kasih ada sosro ada yang lainnya pula oke okay. Bagus sekali. Oke, siap. Terima kasih. Nah, dari sini nih, kita mulai masuk ke tiga kunci menulis copy pada era di, digital ya. Yang pertama adalah human emotion. Yang kedua data analitik. Yang ketiga digital compliance. Nah, yang pertama, jadi kalau bikin copy untuk media digital ya, perhatikan human emotionnya teman-teman harus bisa mengidentifikasi enam emosi dasar terkait bahagia, sedih, jijik, takut, terkejut, atau marah. Pengen menampilkan apa nih dalam tulisannya? Membuat orang jijik, membuat orang terkejut, membuat orang takut, atau yang lainnya. Lalu ditambah dengan data analytics. Nah, jadi teman-teman perlu nih selain mengenali emosi manusia ya, juga membuat kopi berdasarkan data analisis. Data ini berguna untuk segmentasi pasar atau target audience. Kalau di media sosial ya, boleh teman-teman manfaatkan fitur insight di Instagram, di TikTok atau yang lainnya. Manfaatkan untuk melihat kira-kira produknya itu banyak dilihat oleh pria, wanita ya. Lalu dari daerah mana aja. Nah, boleh banget teman-teman pakai ini. Nama alatnya ya. Ya ini Uber Suggest. Ini boleh banget untuk riset. Nah, riset untuk apa? Untuk melihat nih perilaku daripada konsumen. Jadi kita harus mencari masalah itu. Kalau bikin copy ya harus mencari masalah, harus ada masalah. Kalau tanpa ada masalah sulit nanti untuk bikin terkait pandangan ya bikin tulisan. Ini gratis, silakan berdaftar ya. Nanti cuman ini ya kekurangannya ada batasan ketika kita ingin mencari kata kunci tertentu ini lebih lengkap. Lebih lengkap dalam arti ada yang namanya ini artikel apa yang sering memakai ini lalu seberapa banyak dipakai ya dibaca dan sebagainya. Kalau pengen riset dari sini boleh banget. Atau yang kedua mengamati review dan komentar ya di marketplace. Marketplace apapun warnanya, entah itu oranye, entah itu biru, ya hijau dan sebagainya. Coba lihat, mulai dari mereka yang merasa puas, entah itu mereka ada yang kurang soal layanannya, entah itu soal ada apa produknya, dan sebagainya. Lalu ditutup dengan yang terakhir, digital compliance. Perhatikan, ketika ya mengiklankan sesuatu, tinggal pilih, pengen organik, ya berarti bikin konten, atau ngiklan, ya nyiapin dananya. Perhatikan pula setiap etika ya, agar apa? Agar, agar ketika tulisan yang kita bikin itu tanpa merugikan hak-hak konsumen. Kalau kita misalkan nih, terkait etika, memang itu sebagai sebuah pilihan. Pengen memakai etika untuk beriklan atau bahkan menerabas etika, semua punya konsekuensinya tersendiri. Ini contohnya peraturan, ya, peraturan ngiklan, bahkan secara organik ataupun bahkan berbayar pun ada aturan tersendiri. Misalkan kita memposting gambar-gambar yang kurang, ini ya, kurang pantas lah untuk konsumsi seperti itu. Nah, itu nanti kan meningkatkan peluang kontennya untuk diblokir oleh penyedia iklan seperti ini. Mulai dari Google, ada Microsoft, Facebook Group ya dan sebagainya. Nah, ini etikanya. Yang pertama adalah jujur, benar dan bertanggung jawab. Etika ini didasarkan pada ya. Pada yang namanya jujur, benar dan bertanggung jawab ya, pada etika pariwara Indonesia. Artinya etika di sini adalah ya karena copywriter termasuk ya termasuk di dalamnya adalah pelaku pembuat iklan. Jadi teman-teman harus paham ya. Ini jujur, benar dan bertanggung jawab. Yang kedua bersaing secara sehat. Yang ketiga tidak merendahkan agama, budaya, negara dan golongan serta tidak bertentangan dengan hukum. Ini gambarannya. Kalau terkait poin ya, poin jujur, jujur dalam arti apa? Menyampaikan fitur dan manfaat produk atau jasa dengan apa adanya. Nah yang kedua, menjelaskan pengalaman atau sejak kapan suatu produk atau jasa tersebut dimulai. Kalau baru jualan, katakanlah tahun 2020. Produk ini baru ada tahun 2020 tapi pengen kelihatan berpengalaman. Akhirnya apa? Membohongi publik dengan mengklaim sejak tahun 2010. Misalkan seperti itu. Nah ini Teman-teman bebas, pengen pakai jalan yang gelap atau jalan yang terang. Kalau pengen cara yang gelap, silakan ya. Boleh banget, silakan. Dengan segala konsekuensinya, artinya menerabas, menggunakan berbagai macam manipulasi, itu terserah. Semua konsekuensi silakan ditanggung sendiri. Nah, ini contoh ikan yang melanggar etika. Coba teman-teman lihat, ada kata-kata siap buka-bukaan, ditambah dengan visual ya, ada tiga pria dan satu wanita yang pada gambar seperti ini. Tentunya kan jadi ambigu maknanya. Maknanya ganda banget nih. Akhirnya apa? Iklan seperti ini sempat ditarik. Biar apa? Biar untuk menghindari nih asumsi yang liar di masyarakat. Bahkan produk kosmetik pun ada semacam ini ya etikanya untuk bikin tulisan. Klaim seperti ampuh satu-satunya halal Mengobati, menyembuhkan, dan sebagainya punya aturan tertentu yang perlu diperhatikan. Biar apa, biar nanti selain melindungi si pembeli, ya, hak konsumen, dan juga si penjual, agar pada kemudian hari tidak merasakan dampak negatif yang diterima ketika apa, ketika menerabas yang namanya etika. Ini soal kosmetik. Selengkapnya, teman-teman bisa cek di ini. Etika Pariwara Indonesia. Berbagai macam produk dari berbagai industri bisa teman-teman lihat ya. Nanti tinggal di download gratis ya, tanpa berbayar. Durasinya masih ada kan? Halo, tes. Masih ada mas. Oke. Okay. Kurang berapa menit lagi? Sekitar lima menit lagi mas. Oke. Okay. Siap. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Biar tulisannya itu bisa berdampak positif. Sudah terlihat ya. Nah ini pembingkaian kalimat positif dalam copywriting. Nah mengapa pembingkaian kalimat positif atau framing ibarat kata ya. Ya, ini kalau pakai kalimat positif lebih meningkatkan kejelasan suatu pesan. Semakin jelas pesannya, semakin mudah dipahami. Kalimat positif berarti di sini lebih ini ya, tanpa menggunakan kata-kata seperti tidak, jangan, bukan, dan belum. Karena ini, ada pendapat dari Pak Adi Gunawan, beliau seorang pakar main teknologi. Dalam bukunya yang berjudul Hypnosis The Art of Subconscious Communication bahwa pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar cenderung lebih besar. Nah, lebih besar berpengaruh terhadap perilaku manusia. Sedangkan pikiran sadar ini cuma 12%. Karena ini ya pikiran sadar, pikiran sadar itu menggunakan logika, deduksi ya, penalaran dan sebagainya. Sedangkan pikiran bawah sadar ini cenderung Ya seringkali malahan berdampak kepada perilaku kita sehari-hari. Misalkan ketika kita sedang asik naik kendaraan bermotor ya, ketika di depan kita ada orang yang menyeberang tanpa permisi, tanpa tolah-tolah misalkan, reflek kita kan tentunya menginjak tuas rem atau menarik tuas rem seperti itu. Untuk apa menghindari yang namanya tabrakan? Nah, reflek itulah ya termasuk dalam pikiran bahwa sadar. Ibarat kata nih, kalau teman-teman pengen menulis kapi yang mampu menembus pikiran bawah sadar, ingat, pikiran bawah sadar itu 88% berpengaruh terhadap perilaku manusia. Maka teman-teman perlu menghindari menggunakan kata-kata negasi. Karena ingat, ketika pikiran bawah sadar ini ya, ini antara pikiran sadar dan bawah sadar. Di tengah-tengahnya itu ada semacam critical area critical area inilah yang menyaring step informasi yang bakal masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, sebelum masuk ke pikiran bawah sadar, critical area ini jika kita ingin membuat sebuah kapi yang mampu menembus dan efeknya atau manfaatnya adalah kita bisa menampilkan pesan dan efeknya dampaknya sampai jangka panjang di benak konsumen. Kalau seperti itu, teman-teman harus melumpuhkan critical area di tengah ya ini dengan menghindari ya menggunakan kata-kata negasi seperti dilarang tidak jangan bukan dan sebagainya karena ingat kata negasi itu diabaikan oleh pikiran bawah sadar seseorang mengapa pikiran bawah sadar manusia ya tidak dapat menerima klaim negasi karena ya pikiran bawah sadar lebih mudah menerima perintah atau sugesti sehingga apapun yang diterima akan langsung dapat diproses olehnya nah artinya pikiran bahwa sadar ini tanpa menimbang-nimbang nih terkait nanti dampaknya seperti apa dan sebagainya ini contoh atau daftar lengkapnya ya terkait terkait tak dan sebagainya ada jangan ada tiada tak ya ini dalam bahasa Indonesia nah contohnya ini ingat kata jangan tidak dilarang dan sebagainya itu diabaikan oleh pikiran bawah sadar. Kalau teman-teman nih pengen ngingetin temannya. Nah untuk apa? Jangan terlambat. Bayangkan kata jangan. Ini diabaikan oleh pikiran bawah sadar. Jadinya apa? Terlambat. Jangan ketinggalan. Eh malah ketinggalan. Jangan lupa dikerjain. Eh malah lupa dikerjain. Jangan tinggalin aku. Eh malah ditinggalin oleh pasangannya. Nah itu contohnya. Atau bahkan ngomong jangan sakitin aku. Eh, malah disakitin. Nah, atau bahkan yang ini nih, dilarang mudik. Cenderung apa hasilnya? Orang-orang malah mudik. Karena apa? Dilarang. Sekarang, nah ada yang mau mengubah seruan di bawah ini? Boleh, silakan. Entah itu open mic atau melalui kolom chat, silakan nih. Kalau teman-teman pengen mengubah seruan di bawah ini agar lebih positif. Artinya, buang kata jangan dan dilarang Lalu ubah jadi yang lebih positif. Yuk, silakan. Ya, teman-teman bisa -teman, di satu ubah kalimatnya biar lebih positif. Oke, okay, yuk silakan. Dijawab. Datang lebih awal. Oke, okay. dimohon ketepatan waktunya. Oke, okay, ah boleh. Ayo datang tepat waktu. Oke, okay, cakep. Jangan terlambat. Nah, ini belum belum berubah nih. Jangan terlambat kan masih ada kata jangan. Hindari menggunakan kata jangan. Ini baru untuk jangan, ya. Belum nanti soal tidak, tidak, bukan, belum, dan sebagainya. Dipercepat, yuk, ke pencet on time. Dating, ya. Datanglah tepat waktu. Oke, okay. oh oke, okay. ah, siap. Jangan oke, okay. yang lainnya. Oke, okay. mudiknya lain kali aja, ya. <laughs> oke, okay, ya. Boleh, terima kasih. Antusiasnya teman-teman yang ada di kolom chat. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini contoh ya, jangan terlambat. Berarti datanglah tepat waktu. Jangan ketinggalan, berarti jadilah yang pertama. Ini salah satu opsinya. Berarti ketika menghilangkan kata jangan dan dilarang, usahakan cari lawan katanya. Jangan lupa dikerjain, berarti kan kita ingin mengingatkan. Ingat kerjain ya, nah atau ingat ya, boleh banget. Jangan tinggalin aku, berarti tetaplah bersamaku. Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Berarti tenanglah. Dilarang mudik, tetaplah di perantauan. Karena lawan kata dari mudik ya berarti ada orang yang merantau. Berarti tetaplah di perantauan. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Kalau teman-teman ingin memanfaatkan kata negasi membuat seseorang nih melakukan apa yang teman-teman mau. Contohnya ini, termasuk bikin mereka penasaran. Nah, ada kata-kata ini Jangan klik iklan ini. Lah, ini niat ngiklan atau enggak? Akhirnya kan bikin orang penasaran. Lah, kenapa kok enggak di klik ini kenapa? Akhirnya penasaran ngecek. Jangan klik iklan ini. Ini eh malah diklik. Atau bahkan ini dilarang baca penawaran ini. Semakin dilarang, orang kan semakin penasaran. Karena semakin penasaran itulah ya, kita bisa memanfaatkan dengan cara seperti ini. Untuk membuat mereka semakin mau membaca penawaran ini bukan untuk dibaca lah terus ngapain bikin penawar penawaran akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya oh ternyata isinya promosi kurang lebih seperti itu karena terbatasnya waktu mohon maaf saya kembalikan ke MC dan selamat sore terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Mas Daharja Putra Terima kasih kepada Kak Raja Putra atas materi yang disampaikan. Gimana nih teman-teman materinya menarik banget ya tentunya. Dan pastinya teman-teman di sini udah nggak sabar lagi nih untuk bertanya dan berdiskusi dengan pembicara kita, Kak Raja Putra. Nah, di sini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi langsung dengan pembicara kita dengan cara mengaktifkan fitur raise hand dan nanti akan kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur mikrofon. Atau kami punya cara lain nih, teman-teman juga bisa melemparkan pertanyaan di e, chat sumbok. Dan untuk beberapa penanya terbaik, tentunya akan kami berikan reward nanti berupa door prize. Uh, ada dari Emina atau voucher dari Aquiver Coffee. Oke, okay, udah ada yang raise hand belum ya? Oke, okay, ini. Ya, silakan. Ada nih Mas beberapa yang udah raise hand, udah semangat banget nih. Oke. Okay. Oke, okay, dari Mbak Nur Suroto bisa langsung nih. Uh, on mic dan ditanyakan yang ada di pikiran atau di benaknya sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Uh, mohon izin bertanya. Untuk kita yang awal ke pre mm -hmm. kan kayak masih awam gitu ya. Itu kita harus mulai dari mana gitu. Jadi kan kita kalau dari awal tuh bingung mau mulainya dari mana gitu. Oke. Okay. Terima Sudah kasih. Sudah pertanyaannya? Ya. Oke, okay, siap. Terima kasih Kak Nur Oke, okay, sebagai pemula nih. Kira-kira dari Kak Nur Zirotul ini udah terbiasa menulis atau belum? Menulis dalam arti misalkan bikin ini ya, bikin cerpen, bikin ulasan, bikin opini, atau bahkan sering atau enggak bikin status. Nah, belum, kira belum, kira? pernah. belum, oh, belum, terbiasa belum, okay. gitu. Kadang okay, belum bikin belum, 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 Kadang bikin caption pun tuh juga bingung belum, nulis belum, mm -hmm. gitu. ya gitu ya, sih oke okay, siap oke okay, siap bagi pemula nih seperti kak Nur Zurotul ya saran saya adalah mulai membiasakan diri menulis entah ini terkait opini ya atau bahkan keresahan misalkan hari ini lagi ngapain sih dari bangun pagi sampai malam sebelum tidur boleh banget ditulis di mana di buku boleh di media berupa ini ya blog gratisan juga boleh kalau gratisan beli pakai medium.com. Ibarat kata nih, itu sebagai cara kita untuk membiasakan diri menulis. Orang kan jadi bisa karena terbiasa. Nah, untuk menulis itu tentunya berangkat dari namanya kebiasaan. Topiknya apa? Boleh hal yang disukai atau yang dikuasai. Kuasai berarti yang sekarang nih teman-teman lagi dari jurusan apa? Udah selesai apa nih? Belajar mata kuliah apa? Boleh bikin opini ya entah itu di media sosial berupa artikel konten di Instagram dan lain-lain boleh banget dibiasakan seperti itu itu ibarat kata sebagai latihan sedangkan menulis KP itu pertandingan nah untuk memenangkan pertandingan berarti apa perlu banyak latihan kecuali kalau punya orang dalam dan sayangnya dalam copywriting enggak ada orang dalam mau atau menolak, suka atau benci. Keharusan untuk yang namanya membiasakan diri menulis itu jadi hal yang wajib. Ini dari seperti itu. Bahkan, boleh nih Kak Nur Zurotul ya, latihan dengan melihat nih, bikin ulasan atau bahkan bikin versi yang berbeda dari suatu merek. Misalkan ada merek hijab di Instagram, pengen bikin ulang. Nah, bikin bikin ulang tulisannya atau kapinya di caption Dibikin versi sendiri, boleh banget. Tinggal nanti minta seseorang ya untuk mengoreksi apakah ini udah sesuai ya, apakah ternyata masih ada yang kurang. Yang penting, ada orang yang mau memberikan arahan, memberikan koreksi sambil kita belajar. Agar apa, kalau kita cuma belajar doang, nggak ada yang memberikan masukan. Nanti bakal ini nih, berjalan lambat untuk bisa meningkat kemampuannya, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, okay, siap. Terima kasih, kembali uh, Baik, terima kasih, Kak Nur, atas pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari okay. Kak Fajar Rifki Permedi. Bisa langsung. Okay. Okay. Halo, terima kasih, Kak. Iya, yeah, terima kasih, kembali. Uh, terima kasih, Kak Putra, penjelasannya uh, yeah. luar biasa sekali pada siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan, saya langsung ke teknis aja mm. untuk copywriting, karena okay. memang Nah, saya bersama tim di salah satu mm -hmm. usaha yang kami jalani saat ini tentang travel okay. khusus travel umroh. Okay, ketidakpastian mm -hmm. dari pemerintah kan tidak mungkin kita membuat kampanye untuk copywriting-nya kan nah, tidak mungkin membuat buruk pemerintah gitu. Jadi konten-konten yang kami angkat di media sosial saat ini bagaimana meyakinkan kepada uh, apa ya, pelanggan kami untuk tetap yakin bersama kami, bersama travel kami, sementara ketidakpastian belum jelas sampai hari ini untuk kepergian ke luar negeri khusus untuk umroh. Kira-kira bagaimana? Punya pandangan nah, kan, untuk keperwettingnya? Oke, okay. okay, siap. Terima kasih nih pertanyaan dari Kak Fajarifki. Terkait seperti ini ya, ketidakpastian ini kira-kira nih, ketidakpastian dalam arti apa? Keberangkatannya kah atau seperti apa? Mungkin kan dari ketidakpastian ini ya, nanti bikin si ini, calon pelanggan atau bahkan pelanggan yang udah pernah pakai jasanya, ini kan jadi merasa, ini, ini nanti duit saya dikemana ini ya? Nah, itu perlu dikasih ya namanya Meyakinkan nih, meyakinkan dan menjamin bahwasannya setiap mungkin yang mereka udah daftar ya, di berkata dijelaskan pasti nanti berangkat tinggal menunggu aba-aba dari pemerintah. Misalkan pemerintah tinggal ngasih aba-aba, go, anda siap berangkat. Jadi kami siap memberangkat, kami siap memberangkatkan anda dengan izin pemerintah. Itu bakal lebih aman, jadi membuat mereka juga merasa aman ya, dalam arti oh ternyata ini saya punya kepastian nih kapan berangkatnya. Dengan kalimat seperti itu. Anda siap kami berangkatkan dengan izin pemerintah. Atau bahkan kalimat seperti ini juga bisa. Kami siap memberangkatkan Anda ketika izin dari pemerintah untuk umroh turun. Dibuka. Nah, jadi ya. ketika seperti itu lebih enak. Biar mereka aman keberangkatan kapan, dananya juga aman pulang. tinggal ini ya, ya, tidak pasien ini kapan selesai iya repot pula itu kalau menunggu saat ini ya dikasih apalagi kan sekarang ada sirkuit eh, info terkait itu juga boleh banget misalkan buat mereka yang nanti ketika diizinkan oleh pemerintah mereka selain bisa ikutan umroh atau haji mereka juga bisa menyaksikan pertandingan atau perlombaan formula one seperti itu Terima kasih, semoga Oke. membantu. Terima kasih, Kak. Ya. Uh, baik, terima kasih, Kak Fajar. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Zoom, yaitu dari Kak Arya Garda, dari instansi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, pertanyaannya, apakah konten clickbait termasuk ke dalam strategi copywriting atau marketing yang bagus? Terima kasih. Nah, bagaimana tuh, Kak Oke. Okay. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Arya Garda. Oke, okay. dari segi pengertian ya, clickbait adalah secara ini ya, pengertian. Ini adalah ini saya ambil terutama dari pendapat editor ya, editor yang termasuk senior di The New York Times. Beliau namanya Mark Bullock. Bahwasanya adalah clickbait ya, suatu konten dikatakan clickbait adalah ketika antara judul dan isinya itu ternyata bertolak belakang si judul atau headline itu ngomong A dan si isinya itu ternyata ngomong B. Isinya apa, judulnya apa, akhirnya apa? Bikin pembaca merasa tertipu. Nah, saat pembaca merasa tertipu itulah ya antara judul dan isi itu dikatakan dengan clickbait. Lantas mengapa clickbait ini tetap mampu ibarat kata menjebak orang? Karena apa? Clickbait ini ibarat kata nih bikin orang penasaran. Memanfaatkan celah antara apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pembaca. Contohnya nih, headline yang sering banget memicu ya, memicu rasa penasaran. Nah, seperti ini misalkan. Ini dia tujuh langkah menghasilkan tujuh miliar dalam waktu tujuh hari. Nomor tiga bikin kamu geleng-geleng, ya, misalkan seperti itu. Ternyata pas dicek, nomor tiga enggak bikin geleng-geleng, ternyata biasa aja. Nah, akhirnya apa bikin pembaca merasa tertipu? Tapi, kalau kita bisa membuktikan, dengan mengklaim nomor tiga, memang bikin kita geleng-geleng, dan pembaca nggak merasa tertipu. Saat itulah dinamakan dengan curiosity headline, headline yang memicu rasa ingin tahu atau rasa penasaran daripada si pembaca. Kurang lebih seperti itu, dan semoga membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya karena waktunya ternyata masih ada. Okay, uh, kita lanjut ya. ke pertanyaan berikutnya ya. dari Kak uh, Ans Barung dari UPN Jakarta. Okay. Uh, baik, terima kasih untuk kesempatan dari moderator. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam ya. dan saya mohon maaf jika suara saya kurang jelas karena di sini hujan. Uh, yang menjadi pertanyaan saya untuk uh, Kararja Putra itu Uh, tiap skill kan ada uh, klasterisasi atau penggolongan dari tingkat skill itu yang pertama ada basic atau yeah. uh, beginner yang artinya pemula kemudian tingkatan kedua ada intermediate atau medium yang artinya uh, menengah dan uh, yang paling atas itu advance nah uh, tolok tolok ukur apa saja yang menjadi uh, yang menjadi apa saja yang menjadi tolok ukur dalam menentukan Uh, tingkatan skill copy, copywriting kita sudah berada pada uh, beginner, intermediate, atau advance. Kemudian, kan, uh, untuk suatu skill, kita membutuhkan validasi berupa sertifikasi. Nah, uh, mm -hmm. ada tidak uh, saran platform atau website dari Cara Harja Putra untuk uh, kita mendapatkan sertifikasi terkait skill copywriting? Terima kasih, Kak. Oke, siap. Terima kasih kembali untuk ini, ya alamat untuk yang pengen sertifikasi, saya coba copy paste kan dulu ya sebelum menjawab pertanyaan yang tadi. Sebentar, ini ada uh, ini dari ini ya termasuk dari pemerintah bola dan ini cocok untuk teman-teman yang masih pemula kalau pengen ikut sertifikasi. Namun sayangnya ya, sayangnya adalah ini untuk beberapa perusahaan memang tidak mensyaratkan untuk sertifikasi ini. Yang penting apa bisa menulis. Silakan. Oh, sebentar. Ini tadi kekirim ke panitia. Oke, ini saya kirim ke. Nah, boleh di kolom chat. Silakan dicek ya. Itu ada dari LSPTIK. Nah, LSPTIK. Ini teman-teman boleh mengikuti banget, tapi boleh juga sambil lihat materi apa yang bakal diujikan. Ini kalau pengen ikut, tapi ingat ya, fakta di lapangan adalah jarang banget ada perusahaan yang mensyaratkan sertifikasi. Kalau ternyata boleh sih ya, boleh ikut ini, tapi bisa menulis. Nah, paham teknis menulis. Mulai dari memilih kata, struktur kalimat, ya tanda baca, dan sebagainya, itu nanti bakal lebih kuat kalau baru lulus misalkan untuk melamar ya itu ini bakal lebih kuat kita lagi lebih kuat lagi kalau teman-teman punya portofolio silahkan mulai dari sekarang mulai membangun yang namanya ini ya blog pribadi pakai gratisan nggak masalah boleh aja nanti kalau misalkan masih fresh graduate ya baru lulus nanti yang dilihat tetap kemampuan menulisnya seperti apa ini biasanya ya kalau misalkan lebih teknis lagi ada tes terkait tata bahasa entah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang biasanya melakukan hal seperti ini perusahaan yang tingkat menengah ke atas, perusahaan nasional atau bahkan multinasional. Sering banget ada tes seperti ini. Bahkan untuk profesi copywriter dan content writer ya. Lalu menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi terkait bagaimana kita bisa tahu nih. Nah, terkait ini ya, kemampuan kita masih dasar, menengah atau udah lanjut. Tinggal dilihat nih, tulisan kita yang udah pernah kita bikin, apakah mampu menghasilkan dampaknya? Dampak yang artinya bagi orang lain tuh bermanfaat. Itu dari segi dampaknya, atau bahkan mulai dari kecil teknisnya, apakah udah nulisnya udah bener nih, terkait tanda baca, tahu kapan harus menggunakan bahasa informal dan kapan menggunakan bahasa yang formal. Misalkan terkait tata bahasa ejaan ya, pemilihan kata penggunaan majas ini hal yang mendasar banget perlu dipelajari untuk tahap dasar. Kalau udah ibarat kata udah ini ya hafal di luar kepala. Nah, nanti masuk nih ke tingkat yang lebih menengah. Artinya apa? Menggunakan yang namanya permainan kata berupa rima kata yang menghasilkan efek tertentu. Rima kata itu lebih bikin orang ya lebih mudah mengingat sesuatu. Contohnya ada pada kata, ada pada lagu Nah, lirik lagu kan dalam bahasa apapun cenderung mudah kita hafal karena apa Ia pakai "rima kata". Nah, itu jadi suatu kemampuan yang semua bergantung pada si penulisnya, bagaimana merangkai kata-kata tadi. Tapi ingat ya, walaupun copywriting masuk ke ranahnya, penulisan kreatif artinya lentur terhadap tata bahasa. Perhatikan pula siapa target kita, target pembaca, dan media apa yang kita pakai. Menulis di media sosial dan di proposal penawaran kerjasama tentu berbeda. Jadi enggak lucu kalau kita menulis pakai bahasa informal di dalam proposal. Nanti malah belum dibaca sampai tuntas, baru dibaca judulnya bisa dibuang. tuh. Jadi kan sayang. Nah itu baru tingkat kalau menengah. Kalau sampai tingkatan dalam hal ini ya, dalam hal arti adalah tingkat lanjut. Ini memang ada banyak versi. Banyak versi artinya ya setiap orang yang mengukur ini siapa nih? siapa dulu yang menilai dan mengukur, tapi tetap dilihat dari tulisannya dan dampak apa yang perlu dan bisa ditimbulkan. Kalau menulis aja misalkan tanda baca salah, pemilihan kata sering terlihat typo ya, terlihat typo dan sebagainya. Nah, ini kan kemampuan dasar yang harusnya udah selesai lah. Kalau orang tersebut memiliki ini ya, kemampuan dasar yang memang dilatih terus-menerus. Jadi terkait kerata bahasan, teknisnya banget. Perlu di kuasai dulu. Perlahan demi perlahan. Ibarat kata. Dasar itu kan sebagai pondasi Ibarat kalau kita ingin membuat rumah dengan tingkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti apa? Perlu menguatkan pondasi fundamentalnya. Sayangnya ya sekarang ini ya orang cenderung pengen singkat lah ya, pengen instan, pengen menguasai segeralah terkait copywriting. Tapi dasar-dasarnya ini ternyata diabaikan. Salah milih kata, bisa mengubah makna. Nanti malah membahayakan pembaca dan kita sebagai penjualnya seperti itu. Jadi perhatikan banget terkait pondasinya agar kalau pondasi kuat bikin rumah tingkat 2, 3 dan seterusnya bakal lebih kuat. Tapi kalau asal-asalan, ya nanti kalau pengen meningkat bikin dua tingkat, tiga tingkat, empat dan seterusnya. Kalau kena angin, kena sindiran, kena kritikan dan sebagainya bakal cepat roboh. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, semoga membantu. Baik, terima kasih, Kak Raharja Putra. Jawabannya sangat jelas dan sangat lugas sekali, ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Novia dari Maluku. Pertanyaannya itu seperti ini, loh, Mas. Saya baru membuat produk sabun mandi minyak kayu putih. Saya sedikit kesulitan membuat caption yang menarik, nih, Mas. Contohnya, untuk membuat kalimat ajakan, agak bingung mau mulai dari mana. Mohon penjelasan uh, atau contohnya, okay. ya, Kak. Oke, okay. terima kasih. Pertanyaan dari Kak Novia Savitri ini, pertanyaannya di kolom chat, ya. Oke, okay. iya, Mas. Terima kasih kesulitan membuat caption yang menarik. Nah, kalau seperti ini memang ada semacam beberapa pilihan. Berangkatlah dari yang namanya masalah. Cari tahu masalah si calon pembeli itu apa sehingga produk ya yang di ini yang dibuat oleh Kak Novia ini menjadi solusi dari masalah mereka. Kalau produknya sabun mandi minyak kayu putih, kira-kira ini menjawab masalah apa? Harus ada, ibarat kata, kita kalau beli sesuatu kan ada alasannya. Entah karena kita kebanyakan duit, kita pingin, kita suka warnanya, itu kan ada alasan. Sekarang cari tahu, kira-kira masalah apa sih setelan pembeli? Nah, nanti baru bikinlah dari sisi ini ya, dari sisi masalah tersebut, tipe kalimat yang bisa dipakai ya, ini bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan tipsnya lagi usahakan pakai kalimat aktif kalimat aktif itu apa nah nanti tinggal di googling ya ini contohnya aja seperti itu jadi intinya itu pakai kalimat tipe kalimatnya pernyataan atau pertanyaan pakai yang tipe kalimat aktif itu nah sekarang yang tadi alasan apa sih orang kok harus membeli produk sabun mandi minyak kayu putih alasannya apa nih kalau Misalkan dibilang berkualitas, nah berkualitas ini seperti apa? Kan masih abstrak. Semua orang juga boleh dan bisa mengklaim berkualitas, tapi wujudnya apa? Nah, kalau ada testimoni bakal lebih oke. Okay. Kalau masih baru, bingung bagaimana cara dapat testimoni? Ya, boleh ditasterin ya terkait produknya ke teman dekat, tetangga, atau bahkan saudara untuk ngasih testimoni. Nah, testimoni tentunya ya harapannya yang jujur hindari testimoni yang pakai bahasa yang cenderung ala ya, bahasa alih atau berlebihan. Yo ini produknya sangat bagus sekali, dahsyat super duper. Nah, itu kan nanti malah jadinya lebay. Nah, jadi seperti itu, cari tahu masalah apa sih yang bisa nanti ini dikasih solusinya berupa produk, yakni sabun mandi minyak kayu putih. Misalkan masalahnya bagi mereka yang mudah bau nih, mudah bau badan ketika di luar ruangan. Lalu bikinlah kalimat seperti ini. Buat kamu yang sering banget bau badan ketika kerja di lapangan misalkan. Ini ada solusinya. Sabun mandi minyak kayu putih. Bikin kamu wangi sepanjang hari. Itu contohnya kalau berangkat dari masalah. Ini hanya satu masalah. Kalau ternyata masalahnya ada 5, 6, 7, dan sampai 10. Ya itu bisa sampai 10 masalah. 10 opsi yang berbeda. Sekarang kalau mencari masalah gimana? Yang pertama boleh tanya langsung ke orang yang sekiranya gambaran daripada calon pembeli kita. Tanya langsung, ajak ngobrol. Kalau bisa ketemu langsung ya monggo. Kalau cuma bisa pakai chat melalui chat. Yang kedua observasi melalui internet. Nah bisa pakai mesin pencari ya. Seperti Google atau bahkan ngelihat-ngelihat nih di marketplace. Kira-kira ada orang yang melakukan review apa nih. Di suatu produk yang sama, yang sama-sama jualan sabun mandi minyak kayu putih, itu dua cara yang bisa dipakai. Yang ketiga, pakai asumsi-asumsi tentunya yang nyambung, ya, yang masuk akal. Kira-kira manfaat apa nih yang bisa dikasih dari produk ini untuk masalah calon pembeli? Kira-kira seperti apa itu asumsi? Jadi, pakai riset yang ketemu langsung, pakai riset dengan cara online, yang ketika pakai asumsi. Kurang lebih seperti itu, semoga membantu. Wah, luar biasa ya tips dari Mas Raharja Putra. Oh ya, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman ikutan challenge untuk membuat story Instagram dengan mention Emina Cosmetic Jogja, Aquifer Coffee, bmfti underscore upnyk dan jangan lupa juga untuk mention Instagram dari Kak Raharja Putra. Tuh. Jadi teman-teman nanti yang story-nya terbaik bakal dapat feedback nih dari Panitia. Oh ya ini ada pertanyaan yang terakhir nih Mas dari Kak Dita Permatasari. Nah pertanyaannya itu adalah, apakah kakak memiliki tips-tips untuk memaksimalkan SEO pada copywriting? Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Dita Permatasari. Seperti yang tadi ya, ada pada saat sebelumnya, ada alat namanya Uber Suggest. Sayangnya sih sekarang terbatas banget ketika kita ingin melakukan riset kata kunci yang nanti bakal muncul langsung terkait ini. Artikel apa yang sering banget memakai kata kunci itu? Tinggal daftar gratis. Nah, kalau pengen yang lebih banyak lagi, memang ya sekarang udah banyak yang ber Bayar sih, jadi cukup terbatas risetnya. Usahakan ketika memasukkan kata kunci untuk urusan SEO, kalimatnya itu nyambung dan enak dibaca. Kuncinya agar enak dibaca dan nyambung, meskipun kita memasukkan kata kunci adalah setelah selesai menulis, usahakan lafalkanlah tulisan tersebut dengan suara yang lantang, atau kita mengucapkan sambil kita pelan-pelan pakai suara. Sambil menikmati, sambil merasakan, apakah tulisannya udah oke, okay? apakah kalimatnya udah mudah dipahami, apakah ada tanda baca yang kurang, ada kata-kata yang kurang oke, okay kah, atau seperti apa, usahakan baca pakai suara. Ibarat kata, kalau kita nih, misalkan nih, ya, untuk meyakinkan orang, kalau misalkan kita itu suka, lebih baik kan kita ya ngomong langsung, diikuti dengan tindakan, tentunya ya, biar orang tersebut nggak menebak-nebak. Kalau cuman kita ngasih kode, iya kalau orangnya peka. Kalau enggak peka malah kita yang kecewa seperti itu. Jadi misalkan seperti itu, bikin yang lebih nyambung. Karena apa? Karena kalau tulisan atau artikel yang SEO friendly itu berangkat juga dari yang namanya human friendly. Apakah nyambung? Ya, apakah nyambung daripada orang membaca itu enak, akhirnya orang tersebut mau berinteraksi, memberikan komentar atau bahkan wah ini enggak sesuai nih. Cuman mentingin, kata kunci aja, tapi pas dibaca enggak enak. Dibaca akhirnya malah diabaikan. Nantinya, kurang lebih seperti itu, semoga membantu. Oke, teman-teman, sangat disayangkan waktu untuk sesi tanya jawab kita ternyata sudah habis, dan kita harus beranjak ke acara selanjutnya. Gitu loh, kami Apa? dari... Uh, Panitia ya, mohon maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Atau mungkin kalau teman-teman masih ingin bertanya bisa langsung secara personal kepada pembicara kita melalui kontak pribadinya. Mungkin bisa melalui DM Instagram ya Mas. Nah, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, mungkin Kak Raharja Putra bisa menyampaikan closing statement nih atau motivasi untuk uh, kami semua di sini. Oke, okay, baik. Semangat penutup dari saya adalah seperti ini. Semata belajar menulis saja belum cukup. Kita harus menjadi pembaca yang baik agar mampu menjadi penulis yang baik. Ini saya kutip dari seorang penulis fiksi horor terkenal dari Amerika ya. Beliau namanya Howard Phillips Lovecraft. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan, kesalahan terkait materi dan sebagainya selama acara ini. Semoga bisa Ketemu pada kemudian hari. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Raharja Putra. Nah, satu lagi nih, mungkin dari teman-teman peserta -teman bisa nih ngasih pesan atau kesannya selama mengikuti webinar pelatihan copywriting hari ini. Bisa langsung raise hand ya. Atau bisa langsung uh, chat di kolom uh, chat Zoom. Wah, sepertinya peserta yang malu-malu nih, Mas. Jadi, uh, belum mau untuk uh, menyampaikan pesan-pesannya. Tapi ada juga yang uh, chat di kolom uh, chat zoom bilang terima kasih mas Raharja Putra atas materinya hari ini. Oh ya ada juga nih dari Kak Nur webinar kali ini seru banget pembicaranya nggak ngebosonin, isinya daging semua. Big thanks to panitia juga. Iya loh mm -hmm. uh, luar biasa. Terima kasih Kak Pak. Nur tuh Karena uh, yang dibawakan sangat singkat, lugas, dan sangat jelas sekali. Dan pertanyaan yang e, terjawab pun sangat luar biasa. Nah, terima kasih kepada Kak Arharja Putra atas materi, kiat, dan motivasi yang diberikan kepada kami semua di sini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal kami dalam dunia copywriting nanti, ataupun di dalam dunia perkuliahan. Oke, okay, teman-teman. Setelah sharing session uh, dan pemberian materi dari pembicara kita, di sini kami akan menyampaikan beberapa catatan dan poin penting dari acara kita hari ini. Yang pertama, copywriting itu adalah teks yang digunakan oleh suatu barang atau perusahaan atau produk untuk berkomunikasi ke audiens melalui tulisan yang persuasif. Nah, copywriting ini sangat diperlukan di dalam dunia serba digital ini. Tentunya di dalam dunia marketing ya, teman-teman. Selain itu juga, copywriting ini bisa diterapkan dalam banyak hal seperti komers komersial, non komersial, dalam dunia pendidikan, propaganda atau pdkt nih, biar makin nyaman sama calon pasangannya gitu. Oke. Okay. Oh iya, tidak lupa juga, kami akan memberikan reward kepada peserta yang sudah aktif pada webinar pada siang hari ini. Nah, kira-kira siapa nih yang dapat rewardnya? Ada yang pede nggak sama dirinya sendiri? Ih, kayaknya aku deh yang bakal dapat reward gitu. Bisa dicat uh, di kolom komentar gitu. Yuk yang mau goodie, goodie bag atau door uh, price bisa chat. Aku mau kak, aku mau kak. Iya. ada yang mau nggak? Yang mau banyak ternyata. Uh. Uhuh yang mau ternyata banyak ya karena kita juga sebenarnya punya banyak goodie bag nih buat teman-teman semua. Oke, teman-teman bisa langsung di-chat ya di kolom chat yang mau dapat goodie bag. Oh ya, buat nama-namanya nanti akan kami share di WA group. Untuk hadiahnya nanti juga bisa langsung menghubungi CP yang ada di poster. Wah, tidak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum acara ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kali ini dapat membawa kalian menjadi pribadi yang lebih baik ataupun ee, bergudah di masa depan nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Amin. Baik, saya selaku moderator mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya acara webinar pelatihan copywriting ini. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah terlibat dari mulai persiapan hingga pelaksanaan webinar pelatihan copywriting pada hari ini. Nah, kami juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk melakukan presensi untuk mendapatkan e-sertifikat, link presensi sudah dibagikan di chat box Zoom. Bisa langsung presensi ya teman-teman untuk mendapatkan e sertifikatnya. Demikian acara webinar pelatihan copywriting pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. -teman. Siang kak, terima kasih. টা <tries> <tries>